mereka sudah kita dapatkan ya hasil dari tes itu. Mungkin kita saya tidak bisa utarakan itu wewenang dari tim kelurahan dan dokter ya. Cuma saya dapat arahan dari wilayah, saya harus mengisolasi wilayah sekitar, dan saya mereka itu isolasi mandiri ya. Untuk pengawasan tiap hari seperti kebutuhan makan dan minumnya, kami secara bergotong royong bersama warga itu memberikan Mbak kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka perbutuhkan. Penyampaian distribusi makanan itu kami melakukan secara langsung, bukan kontak fisik, tapi menaruh makanannya itu di sekitar rumahnya, di tembok, melalui pesan WA atau hubungan melalui telepon. Kami suruh mereka tuh standby ya, setelah itu mereka datang, kami serahkan di situ, mereka ngambil ya. Seperti itu tiap hari kami lakukan ya, untuk memantau perkembangan kesehatan anak-anak. Itu sudah dilaksanakan 2 kali pengecekan ya, yang hasil kedua ini kami sedang menunggu ya. Jadi hampir setiap hari puskesmas selalu kalau puskesmas itu rencananya akan melakukan pengecekan 3 kali, dan ini baru tahap kedua. Ya, untuk himbauan ya, kami dari pengurus RW 04 Kelurahan Gunung Sahari ini, kami menghimbau kepada masyarakat luas ya, bahwa ini musibah, bukan suatu penyakit kutukan, bukan suatu yang tidak perlu dikucilkan masyarakat, yang harusnya kita beri motivasi, beri semangat kepada penderita COVID-19 itu.